sekolah minggu. Mari kita jaga tubuh kita untuk mempermuliakan Tuhan, seperti yang Rasul Paulus tulis dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Tuhan.